Masih dalam program pengabdian kepada masyarakat, ASM Arianti menggelar acara seminar tentang wira swasta sejak dini memanfaatkan waktu luang menjadi uang yang diselenggarakan di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Hal ini menerapkan kepada siswa dan siswi yang masih muda untuk belajar meluangkan waktu yang bermanfaat. Kelak nanti siswa dan siswi bisa meluangkan waktu dengan cara berwira swasta untuk menghasilkan uang. ASM Arianti sendiri memberikan suatu materi tentang manfaatkan waktu luang menjadi uang, agar kelak nanti lulus sekolah SMK bisa memberikan suatu konten atau mindset tentang menjadi wirausahawan. Ya, program kegiatan ini sangat bagus dalam rangka lebih mematangkan kompetensi anak-anak kita. Kaitannya dengan sebuah sekolah kejuruan adalah memberangkatkan mereka siap dengan vokasi gitu. Ketika mereka lulus dengan kemampuan vokasi yang lebih spesifik, mereka akan dihadapkan kepada persaingan yang harus mampu mereka ada di tengah-tengah industri, atau bahkan ketika mereka tidak bisa terjawab dengan industri, mereka harus mampu berwirausaha. Topik hari ini, seminar yang sangat bagus, membawa anak-anak kita untuk menjadi wira swastawan lebih awal, itu merupakan bagian dari sebuah tujuan SMK dalam jumlah yang sangat besar. Bahwa SMK memiliki koridor sebagai sebuah institusi dalam rangka mengangkat mereka menjadi sebuah visi BMW. Bekerja, melanjutkan, atau mereka bisa berwirausaha dengan kapasitas keilmuan yang mereka peroleh. Jadi memang acara ini memberikan wawasan kepada para mahasiswa, kepada siswa SMK khususnya, agar mereka ini bisa memberikan mental kewirausahaan. Tapi prinsipnya mereka ini harus mampu belajar dengan baik, kemudian mampu juga mereka bisa melanjutkan pendidikannya, dan ke depan mereka menjadi wirausaha yang sukses. Materi yang kita berikan di sini khususnya adalah materi yang berkaitan juga tentang komunikasi. Ya, jadi komunikasi pada saat ini memiliki peranan yang penting untuk bisa mampu melakukan membuat koneksi jaringan dengan bagian-bagian yang lain. Halo pemirsa Bandung TV, saya Kaya Lisano. Sekarang saya sedang berada di SMK 1 Sangkuriang Cimahi untuk memberikan materi mengenai public speaking di acara pengabdian masyarakatnya ASM Arianti yang mengambil tema wira swasta sejak dini memanfaatkan waktu luang menjadi uang. Karena bagaimanapun juga kita harus menguasai materi yang namanya kemampuan berbicara di depan orang banyak. Nah, hari ini akan mengajarkan materi mengenai public speaking di depan teman-teman adik-adik SMK 1 Sangkuriang Cimahi. Waktu adalah uang, memang benar, karena kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan yang bermanfaat. Misalkan belajar dengan berwirausaha bersama teman-teman ataupun kerabat, sehingga kita bisa belajar langsung sejak dini memanfaatkan waktu yang benar dan baik. Saya Yu Mutiara, saya dari jurusan administrasi perkantoran. Saya senang sekali mengikuti acara hari ini karena saya bisa mendapatkan wawasan yang baru dan acaranya juga sangat seru. Saya Rahmat Novianto dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Saya senang sekali mengikuti acara hari ini karena materinya sangat bagus, gamesnya sangat seru, dan hadiahnya juga banyak. Terima kasih ASM Arianti, be the best with Arianti. Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam acara ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu sangat memberi dampak positif kepada kami dan calon adik-adik, calon mahasiswa adik-adik kita. Kami bekerja sama dengan para dosen sehingga acara ini bisa sukses dan lancar. Bagi adik-adik yang sedang mencari universitas bisa mendaftar kepada ASM Arianti. Karena ASM Arianti menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Jadi apa teman-teman? Be the best with Arianti! Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh ASM Arianti dengan memberikan pelajaran memanfaatkan waktu dengan baik bisa diterapkan di SMK 1 Sangkuriang. Sehingga siswa dan siswinya bisa semangat untuk meraih masa depan yang cerah.